Realme 5 Pro. Yes, hanya selepas beberapa bulan je pihak Realme decide untuk menggantikan Realme 3 Pro dengan produk mereka yang terbaru iaitu Realme 5 Pro. And korang jangan pelik ke apa, memang dia skip nombor 4 tu, memang tak wujud Realme 4 Pro. So dia orang just jump je daripada Realme 3 Pro ke Realme 5 Pro. So dalam video kali ini, jom kita lihat adakah berbaloi untuk korang membeli ataupun maybe korang consider untuk upgrade daripada Realme 3 Pro ke Realme 5 Pro ni. Jom kita mulakan. Salam guys, Muaz Malik di sini dan ini adalah Realme 5 Pro. Nampak sama je kan macam Realme 3 Pro. Actually memang nampak lebih kurang sama je. Lagi-lagi kalau korang tengok dari segi dia punya bahagian hadapan, bahagian skrin dia ni. So, Realme 5 Pro ni didatangkan dengan skrin hadapan bersaiz 6.3 inch Full HD Plus IPS LCD Display dengan nisbah 19.59. Untuk protection, ianya juga turut didatangkan dengan penggunaan Gorilla Glass 3 Plus. Jadi macam aku cakap tadi, in terms of screen memang nampak lebih kurang je dengan Realme 3 Pro. Ianya mempunyai brightness level yang baik. Dekat outdoor dia memang akan nampak kurang sikit lah sebab dia IPS kan. Dari segi dia punya color reproduction pula memang nampak bagus, viewing angle pun bagus, sharpness dia pun bagus. So overall screen dia ni memang aku tak ada sebarang benda nak complain lah. Just aku hanya macam ada rasa kecewa sikit lah sebab pada siri kali ni ianya masih lagi mempunyai dagu yang sedikit tebal pada bahagian hadapan dia ni. Not that aku kata bezel dekat dagu dia ni nampak teruk, korang jangan salah faham lah. Sebab aku faham lah pada tanda harga jualan yang serendah ini, of course lah dia akan mempunyai dagu. Tapi memandangkan dia adalah pengganti kepada Realme 3 Pro, aku just mengharapkan yang mana dia mempunyai dagu yang lagi kecil lah daripada Realme 3 Pro tu. Okay, apa yang membezakan Realme 5 Pro ni dengan Realme 3 Pro adalah pada bahagian belakang dia. Sebab once bila korang pusing je smartphone ni, korang akan terus nampak setup 4 biji kamera dekat bahagian belakang ni. Dekat Realme 3 Pro, dia just ada 2 biji kamera je. Dan selain daripada setup kamera ni, korang akan nampak design diamond cut shape pada permukaan back panel dia ni. Cara jujurnya, design diamond cut dia ni memang cantik, terutama bila kita lihat pada angle yang berbeza. Apa yang lemah ni, back panel dia ni diperbuat daripada polycarbonate plastik. So ini bermakna ianya mudah untuk calar and dia tak terasa macam premium sangat tau bila dipegang kat tangan ni. And disebabkan bahagian belakang dia ni adalah glossy, so ini bermakna dia punya fingerprint, korang punya fingerprint tu confirm akan bersepah punya. So gunakanlah casing yang dibekalkan dalam kotak ni. Selain daripada boleh mengelakkan masalah fingerprint tu, dia juga akan protect kamera bump yang agak gedabak besar dekat bahagian belakang ni. So that bila korang letak smartphone tu dekat permukaan meja ke, dia tak adalah calarkan lens kamera tu. Pada bahagian back panel dia ni juga, korang akan nampak setup conventional fingerprint scanner. Fingerprint scanner dia ni bagus, ianya mampu untuk membaca cap jari aku dengan cepat and tepat. But most of the time aku jarang sebenarnya gunakan dia punya fingerprint scanner ni sebab aku lebih suka menggunakan fungsi face unlock dia. Untuk face unlock dia ni memang cun lah sebab dia boleh baca wajah aku dengan cepat and tepat tau. Tapi apa yang aku perasan, walaupun aku tak pandang kamera tu kan, dia still akan unlock tu. Aku pandang sini kan, pap, dia unlock. Nampak? In terms of speaker pula, dia menggunakan setup mono speaker. So speaker dia dekat bahagian bawah. Dia punya sound quality tu aku boleh kata average je lah. Nak kata teruk sangat pun tak, nak kata bagus sangat pun tak. Dia macam tengah-tengah aje. And let's say kalau korang nak tengok movie ke ataupun korang nak main game dengan privacy kan, tak nak ada bunyi bising-bising, korang still boleh menggunakan 3.5mm headphone jack yang ada dekat bahagian bawah smartphone ni. And no, Realme 5 Pro ni tidak mempunyai sebarang LED notification. Tapi apa yang dia ada ialah slot penjejasan jenis Type-C. Yes, sebab Realme 3 Pro dulu dipakai slot jenis micro. And now pada Realme 5 Pro, dia orang dah bertukar, dia orang sekarang menggunakan slot jenis Type-C. So dekat sini aku rasa macam happy sikit lah. Dari segi spesifikasi pula, smartphone ini didatangkan dengan penggunaan chipset daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 712, kapasiti RAM sebesar 8GB, internal memory sebesar 128GB dan kebolehan untuk menambah memori melalui micro SD sehingga 256GB. Untuk info tambahan, dia punya jenis slot SIM dia tu bukan jenis slot SIM hybrid tau. Slot dia ni korang boleh menggunakan dual SIM dan micro SD pada masa yang sama. So memang cun lah dekat situ. So macam mana dengan performance dia? Aku boleh kata performance dia agak bagus lah. Lebih kurang sama je dengan Realme 3 Pro. Kalau setakat membuka app banyak-banyak, daily task tu semua, memang korang takkan ada masalah. Even aku perasan dia punya RAM management pun agak bagus juga. Even time gaming pun aku nampak dia punya performance tu lebih kurang sama je macam Realme 3 Pro sebab dia menggunakan GPU yang sama iaitu Adreno 616. So dalam game Call of Duty, sekarang dah tak main PUBG dah, main Call of Duty je. Macam korang nampak dia punya performance tu memang not bad
bad, and walaupun main pada jangka masa yang lama, aku dapat rasakan yang mana phone ni dia tak ada terasa macam overheat sangat, and frame rate dia pun tak drop. So agak sesuai lah kalau korang nak gunakan smartphone ni untuk main game. Untuk bateri pula, Realme 5 Pro ni didatangkan dengan kapasiti bateri yang agak besar jugalah, iaitu 4035 mAh, dan untuk performance bateri dia ni aku boleh kata memang muah, memang mantap habis. Kalau korang jenis heavy user, aku boleh guarantee yang mana korang boleh menggunakan smartphone ni sepanjang hari. And kalau korang jenis light user pula, aku boleh show yang mana korang boleh menggunakan smartphone ni lebih daripada sehari. And kalau bateri dia habis, ianya hanya akan mengambil masa selama 1 jam 20 minit saja untuk full charge. So kecepatan pengecasan dia ni adalah thanks to Realme kerana membekalkan adapter 20W VOOC 3.0 dalam kotak. Di bahagian kamera pula, Realme 5 Pro ni didatangkan dengan setup 4 biji kamera, iaitu kamera utama bersaiz 48MP f1.8 IMX586, kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera ultramicro 2MP f2.4 dan kamera depth 2MP. Untuk hasil gambar dia ni, ada satu je soalan yang korang perlu tanya pada diri korang sendiri. Adakah korang suka gambar yang natural, gambar yang memang dia tak ada adjust apa-apa, ataupun korang suka gambar yang nampak oversaturated, dia punya colour tu nampak pop? If jawapan korang adalah korang suka gambar yang nampak pop warna dia tu, then aku sure yang mana korang akan suka hasil gambar yang terdapat pada Realme 5 Pro ni. Overall, gambar yang terhasil kelihatan memang nampak kemas, penuh dengan detail. Dia nampak sedikit saturated macam aku cakap tadi, sebab most gambar memang nampak pekat betul warna dia tu. And personally, aku memang suka sebab aku macam dah tak perlu nak edit lah bila nak up gambar tu ke Insta ke apa kan. Untuk gambar ultrawide dia, penghasilan warna dia overall okay, and tak adalah terlampau jauh sangat beza warna dia tu dengan main kamera. Cuma sharpness dia tu memang nampak macam ada kurang sikit lah kat situ. Untuk kamera super makro dia ni pula, kat sini aku rasa macam agak teruk sikit lah. Teruk dia tu sampai aku rasa yang mana benda ni adalah gimmick je yang dibuat oleh pihak Realme. Sebab hasil gambar dia tu nampak macam kurang sharp tau. Yes, memang korang boleh ambil gambar tu dengan lebih dekat, tapi aku perasan kalau korang ambil guna kamera utama dia, lepas tu korang crop gambar tu, korang boleh dapat result yang lebih baik. Untuk penggambaran pada waktu malam pula, korang boleh menggunakan option nightscape yang mana dia akan cuba untuk terangkan lagi gambar yang korang ambil. So gambar malam tu memang akan nampak terang lah, cuma macam biasalah, korang akan nampak ada noise sikit lah kepada gambar tu. Selain itu, Realme 5 Pro ni juga turut didatangkan dengan kamera selfie bersaiz 16MP f2.2 yang diletakkan pada bahagian dew drop notch pada skrin hadapan dia. Secara keseluruhan, hasil gambar dia ni macam korang nampak ada hit and miss sikit lah. Kadang-kadang nampak okey, tapi kadang-kadang tu nampak macam overexposed, terutama kalau korang menggunakan mode portrait. Tapi secara keseluruhan, gambar selfie dia ni dilihat mempunyai detail yang cukup. Okey, ini adalah contoh untuk rakaman video 4K. So macam korang perasan, dia macam gegar sikit. Bunyi sound ni pun daripada mic. Kalau nak best, korang kena tukar ke Full HD. So macam korang nampak, kalau dekat setting Full HD ni, dia akan nampak lebih stabil. Korang juga boleh rakam guna kamera selfie, tapi dia punya field of view dia agak sempit lah, muat kepala aku je. So ni contoh untuk kalau korang nak ambil video guna kamera selfie, korang boleh shoot pada setting Full HD saja. Pada masa video ini dirakam, kami dekat Wazir tak tahu sebenarnya berapa harga jualan rasmi untuk Realme 5 Pro ni. Tapi, berdasarkan firasat aku, lepas aku kaji-kaji kan, aku rasa ianya akan dijual pada harga jualan rasmi RM1,099 sahaja untuk model 8GB RAM dan 128GB internal memory. Maybe lah kan, aku just rasa lah yang mana dia akan jual pada harga ni. Tapi tak apa, once bila kita orang dah tahu harga jualan dia, kami akan bagi tahu pada korang lah. Nanti kita akan letak harga dia kat dalam description box kat bawah. Jadi kesimpulannya, patut ke korang invest duit korang untuk membeli Realme 5 Pro ni? Aku rasa kalau korang ada cash yang cukup, then aku memang suggest, memang aku recommend lah untuk korang go for Realme 5 Pro ni. Ianya mempunyai skrin yang bagus, bateri life dia pun memang sangat endurance. Lepas tu dia menggunakan sensor kamera yang agak mahal, iaitu IMX586. And aku memang suka gila dengan design diamond cut dekat bahagian belakang ni. Nampak nice, memang nampak nice teruk lah. Tapi let's say kalau korang sekarang ni adalah pengguna Realme 3 Pro dan korang bercadang untuk upgrade kepada Realme 5 Pro ni, aku boleh nasihatkan yang mana korang tolong jangan upgrade. Sebab berdasarkan pengalaman aku, memang tak nampak beza sangat pun. Dia punya screen lebih kurang, dia punya performance pun lebih kurang, battery life pun lebih kurang. Perbezaan ketara yang aku nampak antara Realme 3 Pro dengan 5 Pro ni adalah dari segi dia punya kamera je. So kalau korang sangat memerlukan upgrade dari segi kamera, then korang boleh go lah for Realme 5 Pro ni. But kalau korang nak performance yang bagus, korang nak macam semua benda lebih bagus daripada Realme 3 Pro, then aku rasa macam tak kot, sebab dia punya performance lebih kurang je. And sama untuk info tambahan, Realme 5 Pro ni dia menggunakan storan jenis UFS 2.0
3.1 tau. So ini bermakna dia punya write and read speed dia akan lebih laju lah. Dekat Realme 3 Pro, dia hanya menggunakan storan jenis eAMC 5.1, which is storan yang dah lama dah. So tu je lah dia punya beza. Overall yang lain-lain tu memanglah dia ada perbezaan, tapi semua nampak macam lebih kurang je. Panjang betul kesimpulan aku ni. So itulah, kalau korang nak beli Realme 5 Pro, just go for it. Kalau korang nak upgrade daripada Realme 3 Pro, then aku tak suggest untuk korang go for it. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja video full review kita untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.